Salam semua. Kali ini Stone Motor TV akan mengunjungi pandu Honda CB650R. Configuration dia pun macam ni, naked, ekor pendek. Ada karakter Honda yang tak ada dengan yang lain dengan Shiba. Contohnya enjin dia guna konfigurasi 4 inline, mana Shiba guna 2 inline 750, ni 650. Dia lebih mesra kepada pengguna baru sebab dia tak wild sangat macam kalau compare dengan V-twin punya power. Tapi sebenarnya dia, kalau saya sendiri, saya minat sport bike, minat riding yang lebih sporty. Dia amat senang untuk tukar style bawah. Lean sikit je dah rasa sporty. Dan kalau touring, dan konfigurasi awal dia memang straight, memang santai, relax. Tapi kalau nak sporty, just tunduk sikit je. And position foot peg dia memang dekat position yang selesa, yang sesuai untuk kedua-dua keadaan, sama ada squat ataupun touring. Delivery dia memang sesuai untuk 4 inline. Cuma kalau nak match, kalau nak compare kan dengan V-twin, memang tak boleh lah. Tapi dia 6 dia memang untuk cruising. So dia ni tak rapat dengan dia lain, dia agak jauh sikit, agak lebih landai. So sesuai untuk long distance journey. Apa dia new sports cafe ni? Ni konsep barulah yang diikut peredaran zaman. Kalau dulunya cafe racer dia lain sikit, dia buntut, dia bulat. Yang ni dia dah lebih ikut peredaran zaman, dia ikut dia buntut sikit daripada tayar. Dia masih lagi cafe racer, dia tak lari jauh daripada tu, tapi dia kekalkan ciri-ciri yang terkini lah, seperti meter yang TFT, meter TFT, brake pula 14mm. Cukup 14mm dah cukup lah, unless kalau nak bawa masuk track lah. Dan saya rasa dengan standard configuration ni, kalau setakat nak pergi track day untuk have fun, okay. Tapi untuk kompetitif memang kena tukar sikit lah. Right, apa lagi? Assalamualaikum. Okay, Honda CB650R ni dia inline 4, 4 silinder. Dan Honda meletakkan dia dalam kategori New Sports Cafe. Okay, Honda CB650R ni enjin dia sebenarnya datang daripada model lama Honda CBR600RR dan telah diubah suai untuk kegunaan dalam motor naked. Maksud dulu dia sangat powerful, tapi sekarang ni dia dah diturunkan sikit dia punya power supaya dia jadi lebih senang untuk digunakan. Okay, suspensi depan adalah jenis terbalik, fork upside down. Belakang monoshock macam biasa Honda punya pro-link. Lampu keseluruhannya, semua lampu dia adalah LED. Okay, jadi benda ni ialah semua model. Mungkin pasal tu dia disebut new. New betul, maksudnya new.
Motor ni semua modern lah ya. Dia ada traction control, dia ada ABS. Yang ini semua lampu-lampu biasa lah yang kita ada. Tapi traction control dia boleh di off kan. Kita tekan kat sini, lama-lama dia jadi macam ni. Dia jadi ada palang pula, maknanya tak ada traction control lagi. Boleh buat burnout lah kalau nak buat. Tekan lagi sekali lama sikit, ada balik traction control. ABS memang sentiasa ada on lah, tak boleh off kan. Oh, lupa nak cakap. Ni nampak ni, dia kelip-kelip ni. Motor ni ada immobilizer. Rim depan dengan belakang adalah size 17. Tayar punya size adalah standard lah seperti Superbike. Tapi tayar ni adalah tayar touring, jadi dia tak berapa bagus lah kalau kita nak pergi track ke apa ke. Tapi sebab size dia standard, kita boleh pakai tayar Pirelli Superosa kalau nak. Handling motor ni walaupun bukan seperti motor Superbike, tapi dah cukup bagus untuk kita pergi track dan layan. Sebagai kesimpulan dia, Honda CB900R ni serba boleh. Jadi kalau kita nak pergi touring long distance pun, dia punya penjimatan petrol dia boleh tahan juga, sangat bagus. Handling pun cukup bagus untuk layan track kalau nak, tapi kena tukar tayar. Dan kalau kita nak guna hari-hari pun boleh. Sam hari-hari dia bawa pergi office. Sebab apa? Motor ni senang dia bawa. Macam ni kan. Kena bayar. Kalau YouTube bayar, di kawan kita bayar. Apa tu Neo Sports Cafe? Cyber Cafe ke? Is it? Cyber Cafe? You bukan biker chick. No, I'm not. I am a newbie. Newbie. Osrul! Apa tu Neo Sports Cafe? Alamak, apa tu? Cafe viral baru ke? Diam! Apa tu Neo Sports Cafe? Kau jangan tengok cerita hantu ke dalam. Kalau suka ataupun tak suka video ni, sila subscribe, like dan komen Stone Motor TV. Jangan lupa tekan notification button. Kat sini. Okay? Tekan-tekan sekarang.